Pemirsa, menanggapi kasus Rizik Syihab, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan tokoh publik wajib mengumumkan status penyakitnya jika terinfeksi virus corona. Menurutnya, jika tokoh tersebut positif COVID-19 dan tidak menginformasikannya, akan menjadi ancaman epidemiologi. Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut pun mengapresiasi Ketua PBNU Said Akil Siraj yang mengkonfirmasi statusnya yang positif COVID-19. Ridwan Kamil menegaskan setiap data swab harus masuk ke Satgas untuk menjadi data pusat. Tokoh publik wajib mengumumkan status penyakitnya karena ada ratusan hingga ribuan orang yang pernah berinteraksi dan harus waspada jika tokoh tersebut positif. Kalau dia tokoh publik, kalau tokoh publik punya kewajiban. Kalau bukan tokoh publik memang tidak ada pengaruh besar, tapi kalau tokoh publik maka ada ratusan mungkin ribuan orang yang pernah berinteraksi harus mewaspadai pada saat si tokoh itu positif, kan gitu ya. Nah, tanpa informasi itu maka ada ancaman bagi epidemiologi. Emil pun mendoakan agar Ketua PBNU lekas pulih. Menurutnya, kebijakannya mengumumkan status penyakitnya menjadi inspirasi bahwa COVID bukanlah aib dan memberikan tanggung jawab moral kepada yang berinteraksi untuk waspada diri. Budi Hartati, Bandung TV.